بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين رب إصرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف ف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أيضا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عَنْ رؤيته صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مترجئ رحمكم الله الحمد لله. pada kesempatan ini Ya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara ngopi ngobrol perkara Islam tentu obrolan yang kita harapkan mendatangkan pahala adalah obrolan yang di dalamnya bernilai pahala yaitu ketika membicarakan perkara-perkara agama membicarakan persoalan-persoalan agama kita yaitu persoalan keumatan dilihat dari sudut pandang Islam Bismillahirrahmanirrahim Rahimahkumullah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas ya tentang kepemimpinan itu adalah amanah. Setiap orang dan bahkan siapapun juga pasti akan mendambakan yang namanya pemimpin. Karena jiwa kepemimpinan pada setiap orang merupakan naluri. Ya, merupakan insting yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam setiap orang. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjabarkan keinginan ini. Ya, ketika seseorang melakukan perjalanan kemudian bertiga atau lebih maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi menganjurkan mengangkat seorang amir seorang pemimpin di antara mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika kana fi safarin ahadakum jika seseorang bertiga melakukan perjalanan melakukan safar maka hendaklah ya di antara bertiga ini memimpin memilih siapa yang akan menjadi pimpinan yang akan mengarahkan yang arahannya bisa diterima dengan yang lain karena itu mitra jasa tak heran jika setiap orang menginginkan yang namanya kepemimpinan karena kepemimpinan itu merupakan Bagian dari sunnatullah, bagian dari naluri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada setiap orang. Hanya saja mitra jajaran Allah. Ya, bagaimana pemimpin itu kita dapat? Kita meraih kepemimpinan. Kemudian untuk apa kepemimpinan itu? Nah disinilah poin yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mitra jaisa rahimakumullah Karena itulah Kepemimpinan Baik Kepemimpinan individual Yang kita sebut dengan Memimpin dirinya masing-masing Kepemimpinan Berada di dalam keluarga Rumah tangga kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, ya sampai kepada presiden. Semuanya itu merupakan sebuah kepemimpinan dan siapa saja yang diberikan kepemimpinan itu maka dia harus betul-betul menjaga harus betul-betul menjalankan amanah itu sesuai dengan amanah yang telah ditugaskan kepadanya yang diamanahkan kepadanya karena amanah karena kepemimpinan itu merupakan amanah dan setiap kepemimpinan amanah yang telah diberikan kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Setiap di antara kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an Dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Karena itu menteri ya rahimakumullah. Dua poin yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan ini. Bagaimana meraih kepemimpinan kemudian bagaimana untuk apa kepemimpinan itu setelah kita raih? Kepemimpinan ya di dalam Islam pada hakikatnya siapa saja yang diberikan sebagai pemimpin, maka layaknya dia adalah pelayan, layaknya dia adalah pembantu. Ya, oleh siapa yang akan diamanahi kepemimpinan itu? Jika kita, ya, pemimpin di tengah-tengah di dalam keluarga, maka kita akan, ya, diberikan amanah, ya, untuk melayani anggota keluarga kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat, kita diamanahi pemimpin ketua RT, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diberikan di dalam memimpin RT. Dan selanjutnya, kita akan betul-betul dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita diamanahi sebagai ketua RW atau yang lebih tinggi lagi wali kota atau lebih tinggi lagi ya pejabat-pejabat ya sampai kepada presiden semuanya itu adalah bentuk kepemimpinan yang di dalamnya adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itulah layaknya sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan ya yaitu melayani masyarakat menjadi pengayom menjadi penjaga di tengah-tengah masyarakat karena kepemimpinannya akan ia pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sayyidul qaum khadimuhum Ya, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Karena itulah ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ya kepemimpinan oleh Sang Maha Kuasa maka harus kita jaga amanah tersebut dan kita seharusnya memposisikan diri sebagai pelayan. Ya, sebagai pembantu, pengayom penjaga masyarakat ya karena akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan Siapa saja di antara hambaku di muka bumi ini istara'ahu Allahu." yang Allah berikan amanah untuk memimpin rakyat. Falam yuhithaha binasihatin. Kemudian ia tidak meliputi masyarakat. Ia tidak mengiringi nasihat-nasihat kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ya, illa lam yajid rahiatal jannah. Maka jika ia ya tidak memberikan amanah tidak menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya ya tidak memberikan nasihat kepada umatnya kepada rakyatnya maka ada ancaman lam yajid jannah maka kelak di akhirat tidak akan dapat mencium baunya surga tidak dapat mencium harumnya surga padahal harumnya surga itu ya jaraknya sangat jauh ya ya karena itulah diterjemah ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka kita harus menjalankannya karena akan dimintai pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma min walin siapa saja di antara pemimpin para wali-wali yali ru'iyatan min al-muslimin yang diberikan amanah untuk memimpin rakyat dari kalangan kaum muslimin fayamutu wa huwa gashul lahum kemudian ia meninggal ya sementara ia ya masih ya agassul lahum ya kemudian ia menipu rakyatnya ia membohongi rakyatnya illa haramallahu alaihi aljannah ya maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya ya untuk masuk surga ya Hadis yang pertama mengharamkan atau tidak akan dapat mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga ya dapat dicium dari jarak 50 tahun perjalanan. Ya, dan bahkan dalam hadis yang kedua ini ya dinyatakan siapa yang melantarkan rakyatnya, tidak mengurus, tidak melayani, ya, tidak memberikan hak-haknya, malah membohongi. Ya kemudian ya malah menipu rakyatnya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup rapat baginya surga ya mereka tidak akan bisa masuk surga disebabkan karena tidak menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya Raja Isi, ya Imam Fudail bin Iyad rahimakumullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus agama maupun dunia ini dalam artian diberikan kepemimpinan untuk mengurus rakyat kemudian ia berkhianat kemudian ia tidak menjalankan amanah dengan baik Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar dan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk ya. Tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat. Menyembunyikan perkara-perkara Islam yang seharusnya ia sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan yang dapat merusak ya, atau yang dapat menghilangkan wibawah ajaran Islam ataupun merusak kesucian mengubah-ubah makna ayat-ayat Al-Qur'an maka penelantaran ini juga bisa berwujud pengabaian atau mengabaikan hak-hak rakyat yang seharusnya diberikan kepada mereka, tidak menjaga keamanan mereka, ya, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan di antara mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati rakyatnya. Begitulah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah sahih muslim Saking pentingnya Amanah ini perlu dijaga ya Dari setiap orang yang diberikan amanah Untuk mengurus rakyat Untuk mengurus umat Agar betul-betul menjalankan amanah Generasi salafus Saleh pada masa lalu umumnya khawatir dan bahkan takut dengan amanah kepemimpinan yang diberikan kepada mereka. Kenapa takut? Ya, bukan tidak mau ya menerima kekuasaan atau menjalankan kepemimpinan itu, tetapi takut ya mengkhianati Allah, takut mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. takut tidak dapat menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami kondisi ini. Beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasaratan." Sesungguhnya kalian begitu berhasrat ya untuk sampai kepada kekuasaan. Kalian bernafsu untuk sampai mendapatkan kepemimpinan di tengah-tengah umat. Sementara kekuasaan itu di akhirat kelak. Ya, bisa berubah menjadi penyesalan dan menjadi kerugian bagi kita. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban dari si Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, apa yang diperingatkan oleh Baginda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut justru dipraktekkan dengan sangat sempurna oleh generasi saat ini. Generasi saat ini, rata-rata ya, generasi yang bernafsu, berhasrat atas kekuasaan dan juga jabatan. Mereka seolah-olah tidak peduli jabatan dan kekuasaan itu akan merubah menjadi penyesalan, akan menjadi kerugian di hari kiamat nanti. Begitulah peringatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di antara umat ini ada yang bernafsu untuk memperoleh kepemimpinan, untuk sampai kepada puncak kekuasaan, tetapi mereka lupa bahwasanya di akhirat kelak -akhir Ya, dengan kepemimpinan yang ia peroleh yang ia dapatkan akan berubah menjadi penyesalan dan juga menjadi kerugian di akhirat kelak. Karena itulah Ya, bukan kepemimpinan itu tidak boleh. Ya, bukan meraih kekuasaan itu tidak boleh. Justru kekuasaan itu bagi Islam sangat penting. Bahkan sampai kepada Imam Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah, mengatakan bahwasanya urusan agama dan urusan kekuasaan itu merupakan dua perkara yang tak bisa dipisahkan, layaknya seperti saudara kembar. Kenapa? Karena agama itu adalah pondasi. Ya sementara kekuasaan itu adalah penjaga. Jika sebuah pondasi, sebuah ses sesuatu yang tidak punya pondasi, maka akan rubuh, runtuh. Dan juga sebaliknya, jika sesuatu tidak punya penjaga, maka sesuatu itu lambat laun akan hilang. Karena itulah mitrja isy Allah. Saking pentingnya urusan agama dan juga kekuasaan. Tapi ingat yang dipesankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahawa kekuasaan itu adalah amanah yang perlu dijaga dan harus dipertanggungjawabkan kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya saja Islam itu mengatur bagaimana semestinya dan seharusnya kita meraih yang namanya kepemimpinan, meraih kekuasaan agar kita tidak salah di dalam menjalankan amanah tersebut. Ya pada masa lalu pun kita lihat para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum seperti Abu Bakar. Utsman, Ali, ya Umar, ya dan juga sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, ya juga pernah mendapatkan amanah, mendapatkan kepemimpinan untuk menjadi khalifah di tengah-tengah umat kaum muslimin, untuk mengurusi rakyatnya, untuk memberikan keamanan, ya melayani mereka agar tetap dapat hidup layaknya ya, orang yang terhormat layaknya orang yang mendapatkan hak-haknya sehingga dapat merasakan kemakmuran dan juga kedamaian di tengah-tengah masyarakat pada masa lalu seperti Abu Bakar Siddiq ya dimana mana ketika dicalonkan oleh Umar radhiyallahu anhu dia malah memilih ya agar Umarlah yang menjadi pengganti baginda Rasulullah sallallahu wasallam ya sementara Umar ya memilih Abu Bakar ya kemudian hal inilah yang terjadi di eh, Sakif Bani Sakifah ya terjadi Ya, pemilihan kepemimpinan proses pemilihan kepemimpinan untuk mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan amanah ya tetapi dengan proses yang berjalan kemudian Abu Bakar lah yang dibaiat Abu Bakar lah yang terpilih untuk menjadi pengganti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Abu Bakar Ya, kemudian Abu Bakar ya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an. Begitu juga setelahnya ada Utsman bin Affan dan seterusnya ada Ali bin Abi Thalib dan juga seterusnya dan seterusnya. Begitulah Islam mendapatkan kekuasaan sampai kepada pucuk kepemimpinan di tengah-tengah umat. yang menarik ya seharusnya seperti itulah kita mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara-cara yang halal ya dengan cara-cara yang syar'i yang sesuai dengan tuntunan bukan dengan cara menghalalkan segala cara bukan dengan cara membohongi bukan dengan cara menipu dan juga bukan dengan cara yang lain karena meskipun sesuatu yang baik yang kita ingin raih tapi kita memperolehnya dengan cara yang tidak baik maka juga hasilnya tidak baik. Ya, kepemimpinan Islam bukanlah sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah umat. bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Tetapi Islam mengatur agar kita memperoleh kepemimpinan itu sesuai dengan tuntunan sesuai dengan syariat Islam agar kita dapat menjalankan amanah juga dengan syariat Islam. Ya, karena itu mayradziraikumullah. Ya, meskipun ya, meskipun kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pimpinan sebagai uh, kepemimpinan di tengah-tengah umat, namun kita harus mengingat pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta rahmatikum Allah. Sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, maka amanah itu harus dijalankan dengan penuh Tanggung jawab karena akan mendapatkan balasan di akhirat, akan mendapatkan, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam Islam, dua hal yang penting, yaitu sampai kepada kekuasaan, mendapatkan kepemimpinan dengan cara-cara yang halal sesuai dengan tuntunan, baginda Rasulullah SAW sesuai dengan syariat Islam, kemudian yang kedua. Ya kita menjalankan amanah tersebut sebagai pimpinan sebagai uh, pucuk pimpinan di tengah-tengah umat dengan penuh tanggung jawab karena tanggung jawab ini bukan cuma di dunia pertanggungjawabannya bukan cuma di hadapan rakyat tetapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena itulah may rahimakumullah. Poin yang kedua yaitu untuk apa kita mendapatkan kepemimpinan itu? Tak lain dan tak bukan, ya, untuk menjalankan kehendak Robbi Ilahi, untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengatur umat manusia dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hukum-hukumnya lah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kemakmuran, dan juga mendapatkan berkah dari segala penjuru. الله سبحانه وتعالى فرمان الله سبحانه وتعالى فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا لأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا Seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu negara beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Agar rakyatnya beriman dan bertakwa kepada semaha pencipta, semaha pengatur Allah Subhanahu wa taala, maka tugas pemimpinlah untuk menjaga agar rakyat ini senantiasa beriman Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan agamanya dengan betul. Dengan benar. Tanpa ada paksaan. Di tengah-tengah umat. Maka. La fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard. Maka akan kami bukahkan pintu-pintu. Keberkahan. Dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi. Wala'in. Wala'in. in Wala'in. Wala in wala Wala'in. Jika berdusta, jika mengadakan kebohongan-kebohongan, membuat hok-hok di tengah-tengah masyarakatnya sendiri, Mengkhianati jabatan dan amanah yang telah diberikan kepadanya, kami akan siksa dan kami akan binasakan di dunia dan juga nanti di akhirat, sebagaimana sebelumnya kita sudah sampaikan tidak akan bisa masuk surga karena mengkhianati rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah poin kita yaitu amanah kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperolehnya yaitu dengan cara halal dengan cara yang sesuai syariah yang dibenarkan di tengah-tengah masyarakat yang kedua kita menjalankan amanah itu sesuai dengan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan berkah darinya. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kepada seluruh mitra mana dimanapun berada dan Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sesi selanjutnya pada kesempatan selanjutnya, dalam acara yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiy. Wal afwu minkum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.